apabila qanun jinah syariah yang kita ingin laksanakan ini apabila digambarkan sebagai suatu hukuman kejam terhadap pesalah dan dilabel sebagai primitif serta ketinggalan zaman, maka ia adalah suatu pandangan yang bercanggah dengan kehendak Al-Quran itu sendiri. Sedangkan setiap perkara yang dibatasi oleh syariat dengan hukum halal dan haram dalam urusan hidup manusia turut disebut hududullah. Contohnya makan minum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memakan perkara yang haram dikira melanggar hududullah. Kesimpulannya, setiap perkara yang haram melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dianggap melanggar hududullah Subhanahu wa taala ataupun batas-batas hukum Allah.